Halo teman-teman sobat ternak semuanya, salam edukasi, salam inspirasi pastinya. Berjumpa lagi bersama Kang Roy Official. Selamat menunaikan ibadah puasa di bulan Ramadan ini. Dan kali ini kita berjumpa lagi akan membahas materi bagaimana caranya membesarkan entok tanpa menggunakan lampu penghangat. Nah, ini ada entok Kang Roy yang baru Kang Roy mandiin. Padahal ini baru usia kurang lebih 2 minggu. Jadi kalau cuacanya panas, kita itu berani memandikan teman-teman. Walaupun usia 1 minggu, kalau sikurnya itu tidak mendukung, butuh apa itu kedinginan atau terlalu panas cuacanya, itu kita harus memandikannya agar stabil suhunya dan entoknya itu tidak megap-megap teman-teman, tidak mangap-mangap lah intinya. Nah, langsung saja ya teman-teman, dimana kita berikan contoh ini DOE Kang Roy yang baru menetas. Nah, Kang Roy tidak menggunakan lampu. Nah, ini Kang Roy kasih lampu agar tidak ditotol-totol teman-teman, tidak ditotol-totol oleh DOE nya nanti kesetrum. Nah, jadi ini tidak Kang Roy hidupkan lampunya ya teman-teman. Jadi kuncinya yang pertama teman-teman, ini baru menetas. Nah, kita lanjut kuncinya. Kuncinya yaitu dimana bawahnya itu dikasih alas teman-teman, bawahnya itu dikasih alas. Nah, kita buka dulu ini, kita buka dulu. Nah, bawahnya ini dikasih alas, entah itu dikasih karung atau dikasih kerdus ataupun yang lainnya, yang penting ada alas, jangan sampai tidak ada alas. Nanti kalau udah usia 3 hari ke atas itu baru dilepas alasnya, tidak apa-apa agar kotorannya itu bisa langsung jatuh ke bawah. Tapi kalau usia segini, ini baru menetas teman-teman, kalau usianya segini, nah usianya segini itu harus dikasih alas atau lantai teman-teman. Dan untuk sampingnya, nah ini sampingnya full tertutup. Jadi kalau kita tidak menggunakan lampu penghangat, kita harus menggunakan kandang box yang tertutup, jangan menggunakan kandang box yang full terbuka. Bisa teman-teman, jika teman-teman itu hanya mempunyai box seperti ini, bisa menggunakan box seperti ini. Tapi seperti video Kang Roy yang lain, yang dimana Kang Roy sudah menjelaskan bahwa sampingnya ini, samping full itu dikasih apa itu tirai, atau dikasih nanti dikasih apa ya, contohnya seperti ini. Nah, seperti ini teman-teman, jadi kalau malam hari, nah gitu teman-teman, tapi full. Nah, ini kan samping juga Kang Roy kasih kardus. Nah, seperti itu contohnya teman-teman. Jadi ini mumpung ada contohnya, kita sekalian buat konten teman-teman. Jadi seperti itu, kalau teman-teman nggak ada kandang box yang tertutup, bisa menggunakan seperti ini, yang penting ada tirainya. Nah, nanti biar aman, biar entoknya itu tidak kedinginan, khususnya di malam hari, khususnya di malam hari. Jadi cara tersebut itu bisa teman-teman tiru atau modifikasi sendiri untuk membesarkan anak entok tanpa menggunakan lampu penghangat. Dan buat teman-teman, agar entok teman-teman itu tetap sehat semua, nah ini entok jumbo teman-teman, entok jumbo ini, entok yang rambun udah keboking sama konsumen Jember, yang ini yang rambunnya ini, yang jumbo belum teman-teman. Nah, kalau mau order silahkan. Kita lanjut ya teman-teman, dimana selanjutnya untuk menjaga kesehatan entok, wajib untuk teman-teman para peternak itu tempat wadah makan, wadah air minum digantung, entah itu jumbo, entah itu rambun, entah itu lokal. Kang Roy menyarankan untuk wadah air minum itu tetap digantung teman-teman. Jadi bertujuan untuk apa? Bertujuan agar ketika DOE teman-teman itu masih kecil, ini kan udah usia kurang lebih 2 minggu, kalau lebih kecil lagi, biar apa itu, biar air minumnya itu tidak dibuat mainan sama entoknya, takutnya nanti entoknya basah teman-teman, entoknya basah nanti membuat entok sakit atau masuk angin, apalagi di malam hari. Ada juga para peternak itu kalau di malam hari tidak dikasih air minum, jadi entoknya tanpa minum di malam hari. Tapi kalau Kang Roy sendiri itu full 24 jam, kita aja kalau nggak minum seperti apa gitu rasanya teman-teman, apalagi entoknya juga butuh minum,
entah itu sewaktu-waktu, jadi kita harus siapkan. Namun perlu kita pahami, perlu kita ketahui bahwa ada cara-cara agar entoknya tetap sehat. Kita tetap berikan air minum, fasilitas full dengan cara yang baik, seperti itu teman-teman. Dan kalau teman-teman, nah ini contoh lagi teman-teman, ini full contoh di lapangan langsung teman-teman. Ini Kang Roy kasih taruh di bawah sementara karena ini masih ada entok yang belum berdiri. Nah ini kan entoknya masih juga belum makan, entoknya masih ada yang belum berdiri. Nah ini masih agak kedinginan, tapi tidak apa-apa, tapi ini insya Allah aman. Ini semua tanpa lampu teman-teman, semua tanpa lampu, karena dimana kita menepati kondisi atau musim musim penghujan, musim kemarau teman-teman. Ini mau mendekati, ini panas sekali teman-teman. Nah ini kinclong. Nah seperti itu teman-teman. Jadi kalau usia 0 sampai 3 hari Kang Roy masih taruh di bawah karena belum bisa naik atau berdiri. Nah ini masih tidur teman-teman, karena masih baru menetas, ini barusan teman-teman. Nanti kalau 3 hari ke atas baru kita gantung. Nah kita gantung makan dan minumnya. Jadi seperti itu teman-teman tata caranya untuk masalah air minum, makan, agar entoknya tetap sehat dan pastinya cepat besar. Dan untuk cara agar membesarkan entok tanpa lampu penghangat, yaitu salah satunya seperti tadi, di bawahnya ada alas full tertutup. Kalau boxnya di luar, nah seperti ini kita fullkan. Kalau siang bisa dibuka, kalau malam bisa ditutup. Nah seperti itu juga bisa dimodifikasi atau ditiru teman-teman, bisa diterapkan di kandang teman-teman masing-masing. Jadi ini insya Allah membantu teman-teman jika teman-teman itu menerapkan dan mendalami bagaimana merawat anak entok agar tetap sehat, entoknya tetap besar tanpa lampu penghangat juga. Jadi hemat teman-teman, jadi hemat. Kalau teman-teman itu bertanya, dikasih lampu tapi masih mati teman-teman, maksudnya itu dikasih lampu tapi DO-nya masih mati. Nah ini sekalian Kang Roy jawab ya teman-teman, dimana itu salah satunya teman-teman, kalau waktu musim hujan teman-teman harus menggunakan lampu seperti ini. Nah ini sudah Kang Roy siapkan, ini tadi di dalam biar Kang Roy enggak ribet, Kang Roy siapkan di sini. Nah seperti ini, kita jalan lagi teman-teman, kita kasih contoh full, ini full contoh praktek di lapangan. Nah ini ada lampu kecil teman-teman, nah lampu kecil. Kalau teman-teman itu di daerah yang pegunungan tinggi, itu cuaca ekstrim, hujannya itu sangat lebat atau standar lah, intinya yang musim penghujan harus pakai lampu seperti ini, top seperti ini. Kalau teman-teman tidak menggunakan seperti ini, menggunakan yang kecil tadi yang di dalam, itu kurang hangat teman-teman. Kalau di wilayah Kang Roy itu kurang hangat. Jadi itu teman-teman bisa melihat kondisi bagaimana kalau di musim penghujan atau musim kemarau untuk masalah lampu penghangatnya. Kalau di wilayah Kang Roy itu kurang hangat kalau menggunakan lampu yang kecil, jadi harus menggunakan lampu yang besar tadi teman-teman. Itu sama warnanya yang kuning itu teman-teman, lampu dop. Nah ini udah jalan pejantan. Jadi kandang Kang Roy yang penampungan DOE itu box-box seperti ini teman-teman, agar mudah. Jadi Kang Roy suka kandang panggung, kalau membersihkan itu mudah teman-teman. Nah ini juga panggung teman-teman. Nah tapi entoknya nggak ada, Kang Roy pindahkan di kandang sebelah sana. Seperti itu ya teman-teman, semoga bisa bermanfaat dan pastinya membantu teman-teman sobat ternak semuanya. Jika ada masukan atau jika ada saran, teman-teman bisa tulis di kolom komentar agar kita semua para peternak bisa belajar bersama-sama pastinya di channel Kang Roy Official. Salam edukasi, salam inspirasi sobat ternak semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.